Bos, kemana nih rambut Widih, nih? widih, ini rambut baru nih. Oh, rambut baru. Disingkat Model terharu. baru. Apa? Wih. Oh, ada apa tuh hitam-hitam tuh? Model baru Oh, ini. model baru. Jadi, Jadi gini nih. Oh, Wah. gitu. Mau prop ya? Iya. Jadi bagaimana? Oh, buat Joker sembunyi di apartemen mewah. Waduh. Jadi Joker nih Joko Chandra, Oh, bos Joko roti Chandra. Taiwan dibunuh mayat dibuang sungai. Waduh. Sapi sempat kabur. Jadi Pak Udin? Nih, lihat nah, rambutnya. Pak Sama Udin. Udin. Loh, Pak Udin juga mengalami ini. Apa? Mengalami apa namanya? Saya ini sama Pak Udin sama. Saya ngikutin Pak Udin nih. Mengalami ini ya. Cuma Pak Udin kalau Pak Udin sini masih ada. Saya kan sampai habis segini nih. Sampai ini mengkilap benar ini. Mengkilap iya. Benar ya? Jadi dicukur apa gimana? Ini Pak Udin. Biar. Hah? Jadi biar model rambut baru, Pak. Kalau yang ini asli gitu dong. Ini asli. Asli. Kalau botak ukiran. Ukiran. Cuma sininya nggak rata ya. Nyukur sendiri. Sendiri. Kok tukang enggak kasaron? Cukur sendiri. Cukur sendiri dia, Bu. Cukur sendiri. Wah, ini mana kok mungkin tambah lama? Kira udah deket ini. Jadi gitu, Pak Den. Rambutnya cukur sendiri kita. Ah. Dulu kan orang-orang kalau ngomong botak kan malu. Nah, saya ambil botak. Begitu sekarang udah banyak yang botak. Botak profesor itu kan orang malu, biasanya kalau botak di sini dipakai topi di ini. Ah, sekarang saya bikin yang orang malu aja sih. Oh, gitu. Jadi saya nggak malu-maluin. Tapi saya malu sama bos nih. Kenapa? Bos janji jam berapa? Udah dari jam 6 datang. Ya, padahal janji jam 7 saya udah bilang mau dia jam 7-an. Dia enggak jam 6 saya datangnya. Jam 6 kurang. Oh. Makasih bos ya. Jadi bukan malu. Saking kerajinan aja. Saking kerajinan. Bukan kerajinan, dia enggak ngeliat jamnya. Coba lihat jamnya tuh. Mana? Coba di bawah dong, apa di situ? Ini HP saya off sampai ketemu besok. Itu di atasnya, di atasnya. Alhamdulillah. Oh, karena saya sibuk. Iya tuh. Oh iya. Besok jam 7-an oke. Biasa jam 6 handphonenya nggak aktif. Nih saya nih. Masa mau kasih tahu lagi nggak enak. Jam 5.33. Tuh, maaf bos ya. Tapi kan saya udah kasih tahu sampai di jam ngantuk. 7-an. Iya, maaf bos ya. Waduh. Saya bukan kesengaja, saya udah kasih tahu di mulai jam 7-an, 7 lewat dikit nggak apa-apa. Setengah 6 udah datang. Bagus lah, rajin. Bibo saya rajin. Gini dong. Rajin. Karena ini, nih lihat dari sini tuh syarat dengan apa ini nih karena ini. Makanya kita dipotong begini. Kok mau jadi tuk 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 maksudnya apa? Ada isinya enggak gitu? Mana, Pak? Di doang. Kok dulu. Gini-gini tadi kayak mana ketukin, tuk tuk tuk. Lagi, Pak, lagi, Pak. Ada isinya maksudnya Pak Udin. Lu botak ngikut-ngikutin gua aja gitu, Pak. Coba. Lu botak ngikutin gua aja. Mana? Nih lihat nih. Ini kalo, kilap bener. Nih kalau yang ini kayak gini. Kalau yang asli kayak gini. Oh, itu asli ya. Ini asli nih. Kalau yang ini tambahan. Cuma sininya enggak rata ya? Benar. Oh, ya udah mau masuk. Eh deh, kita ya. Ya. Siap, Pak Udin. Udah masuk, Pak Udin. Ya. Oh, itu udah ada jangan-jangan. Pak Udin, ayo Pak Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, jadi hari lebaran haji hari kedua ya. Ah, itu tuh. Ini dia Suzy Grab belum? Tanya dulu sama orang yang boleh rekam nggak? Eh, bos, naik dulu. Hati-hati, Pak Udin, ya. Ya, bos naik sebelah sana. Emang boleh depan? Tanya dulu, boleh direkam nggak? Boleh direkam, Pak, dimasukin YouTube. Yes. Boleh direkam, dimasukin YouTube. Boleh? Oh, boleh ya. Kasih, Pak, ya. Bikin aja itu tadi. Bismillah. Kita ke Baliton, Pak. Oh, ada ginian nih, cakep juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semprotan apa ini, Bapak? Ini. Bapak bagus nih, Bapak bikin sendiri. Tangan. Nah, ini kayak gini, Bos. Nah, ini, Bos. Nih, kita semprot dulu tangannya nih. Biar mobil Bapak aman ya. Kepalanya enggak? Kepalanya enggak. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini mobilnya dari Suzy Grab, Pak ya? Suzy Grab. Kenapa nggak ada yang zigzag? Jago ngebut dong. Jadi mobil ini ada ininya nih, jadi aman. Ini bikin sendiri apa nebus lo, Pak? Dari kantor. Oh, dari kantor ya? Mantep. Dari kantor kayak gini nih. Mantep, Bapak punya kantor, kita nggak punya kantor. Kalah kita. Grab. Grab. Oh, kantornya Grab. Gitu, ini kantor Bapak namanya. Ya. Kita kantornya di mana, Bos? Kita kantornya di mana kita berada situ kantor iya. Kita ya. Jadi kalau kita kerjanya di jalanan, Pak. Terus bagiannya bagian ngobrol-ngobrol. Tapi direkam. Iya. Direkam demi kepentingan. Nah, kalau orang nanya kan kerjanya di mana? Di jalanan. Oh, bagian apa? Marketing ini.
enggak. Mat kidding gitu. Jangan marketing apa? Mat kidding. Tahu ya? Ngamen. Kita enggak. Kanan apa gimana? Yang deket aja. Cepat. Jadi bagiannya terus? Bagian ngobrol-ngobrol. Oh, ngobrol-ngobrol. Iya. Ya kita ngobrol-ngobrol, kadang-kadang ngobrol-ngobrol sambil makan-makan, sambil minum-minum, sambil jalan-jalan. Enak dong. Jadi, nah sekarang kita acara kita mau ketemu Pak Sugeng ya. Nah, udah di WA Pak Sugengnya biar siap deh. Enggak aktif juga handphonenya. Jangan-jangan dia belum pulang, baru pulang syuting. Enggak. Udah pulang. Nah. Katanya ini besok pagi jam inilah. Jam 8. Iya, makanya saya bilang kan jam 7 dia jam 8. Jam 8 di sana katanya gitu. Nah, jadi hari ini kita model rambut baru nih. Model rambut baru dengan harapan nanti dapat ini. Ini ibarat kata nih, ini nih palanya si bos di drone ya kan? Iya. Pakai drone bos ya, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Di drone. Kita belum punya drone jadi tangannya aja. Iya. Di drone. Nah, jadi ini dibikin seperti pake ini. Dengan harapan kita dapat iklan penumbuh rambut. Oh. Atau ini iklan ini bisa ini. Iklan jilet. Jilet pencukur rambut bisa. Pencukur silet, rambut silet juga itu. Bisa ya. Iya, silet pencukur kumis nih sampai licin begini kan? Licin. Sampai licin. Kok bisa ada ide begini ya? Iya. Jangan-jangan karena sering ketemu Pak Udin. Iya. Iklan pencukur rambut bisa. Enggak. Atau iklan ini. Iklan apa? Iklan tengkilap ya kan? Ah iya. Jadi kalau ada yang minat mau ini mau endorse silakan aja. Penumbuh rambut silakan ini di FB-nya atau di iya, Instagram. Ini udah ada modelnya gini. Ini dijamin ini. Dijamin numbuh. Dijamin numbuh. Lah ngibulin berarti. Oh, ngibulin. Ngibulin berarti. Enggak, ini karena saya cukur. Biasanya kenapa saya cukur ini? Saya kan carinya yang berbeda gitu. Kalau orang yang malu, ya udah saya ini malu-maluin. Oh, gitu. Biasanya orang kan malu. Malu nggak ada rambut gitu. Iya nggak ada rambut ini kan malu. Akhirnya ada yang pakai topi, ada yang gini. Kalau saya enggak, malah saya bikin gini. Jadi saya malu-maluin. Cuma di belakangnya kurang rapi ya. Rapi udah. Nih, bos nggak ketahuan ya orang kayak gini unyung-unyungnya berapa? Kayak unyung-unyungnya 3 nih. Unyung-unyung tahu nggak? Enggak, yang di kepala yang muter-muter itu orang kalau unyung-unyung dua bandelnya minta ampun gue 3 kayak ini. Ini satu nih unyung-unyung ini 1, 3 kayak ini guys. Jadi kalau saya ini bisa untuk penumbuh rambut sama pencukur rambut ya. Karena bisa kalau Pak Sugeng Pak RT dia bisa untuk menghitamkan rambut. Hitam rambut atau giginya semi rambut. Antum mantap sudah dan. Tinggal 10 detik lah. Nah, ini mengenai lebaran haji kan bos kata kemarin apa namanya? Nah, paling bagi banyak ini yang masalah korban. Jadi lebaran haji saya ini kemarin bikin-bikin ini, bikin-bikin video tentang ini melawan arus nih. Tentang sapi kurban. Ini melawan arus biasa ya. Melawan arus apa ya? Itu tukang ketoprak. Oh iya. Ketoprak juga melawan arus juga ya. Melawan arus itu. Basir lagi bahaya ya. Iya, terus nah jadi keliling cari buat konten tentang sapi kurban gitu sama kambing. Terus nah, tinggal 5 detik ya. Lagi tinggal 5 detik ini pada melawan arah semua ya bapak. Ini kang sampah ini kang sampah juga nih. Apa memang dua jalur di sini?